Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Rizky Official. Jadi di konten kali ini gua mau nge-share kalian cara membuat BMV TikTok seperti ini. Ya kurang lebih videonya seperti tadi cuy ya. Oke. Langsung aja kita ke aplikasinya. Yaitu aplikasinya namanya VN nih cuy ya. Dan BTW VN sekarang di Play Store enggak ada cuy ya. Cuma gua cari di Google masih ada. Jadi kalian download di Google atau download di link deskripsi cuy ya. Oke, langsung aja kita masuk. Oke, kita langsung buat project baru cuy ya. Kalian klik tambah di bawah ini. Lalu kalian tekan new project. Oke, kalian masukin video yang gua share kalian, linknya ada di deskripsi cuy ya videonya. Nah ini cuy ya videonya, ini kurang lebih cuy ya, ini yang di IG yang buat yang apa yang belum follow IG saya, follow cuy ya, namanya MRZZ. Oke, ini langsung aja kita potong cuy ya. Ini kalian potong sampai 1,11 cuy ya. Maaf agak sulit cuy ya. Apalah. Tandar cuy. Pokoknya sampai 1,11 cuy ya. Wah ini pas nih. Ini pas cuy ya. Oke langsung aja kita masuk ke apa musiknya cuy ya. Musiknya kalian apa? Kalian ekstrak dulu cuy ya. Video menjadi musik cuy ya. Kayak gini. Nah, video yang gua kasih kalian itu kalian apa? Kalian ekstrak cuy ya ini. Dan BTW gua sudah ekstrak videonya jadi enggak pakai cuy ya. Jadi ini kalian tekan ini. Kalian tekan ikut checklist. Oke, otomatis sudah masuk cuy ya. Oke, langsung aja kita kasih fotonya cuy ya. Kalian tekan ikon tambah lagi nih. Lalu kalian tekan video atau foto. Kalian tekan foto. Nah, kalian masukin aja cuy ya. Videonya, ya, fotonya. Oke. Ini sudah masuk cuy ya. Kalian besarin. Kalian tekan cuy ya fotonya. Lalu kalian geser. Bentar. Kalian geser sampai 70 cuy ya. 70 detik atau sekon. Maaf. Agak sulit cuy ya. Pokoknya sampai 70 cuy ya. Nah, lipas sama semuanya 70 cuy ya. Oke. Oke. Semuanya guys ya.
Jadi kalian lihat. Gimana? Apakah pas? Bila belum pas ya kalian pasin cuy ya beatnya ya. Jadi kalian matiin aja ya. Ya lagu ini, yang bawah ini, ke video ini. Lagunya. Volume. Kayak gini. Kalian pasin jus ya. Sama ini. Okay. Bila kalian ingin tambah foto lagi, kalian duplikat aja ini ya. Geser ke paling belakang aja. Bila kalian ingin foto banyak ya gak apa-apa, kalian masukin semua aja sih. Oke, bisa saja ya. Lalu kalian kasih ini ya, efek. Kalian pilih mana terserah kalian guys ya. Masih pilih mana ya? Ini aja lah. Oke, antum. Kalian checklist. Ya, kalian kasih semua guys ya. Kalian fullin lah kalau bisa. Kalau kalian fullin, ini sama kalian fullin. Oke, susah juga. Semuanya guys. Thank you.
Oke, ini sudah selesai cuy ya, kasih efek. Lalu kita kasih zoom cuy ya, kasih zoom ini. Kalian milih yang mana terserah guys ya. Kalau gua sih milih zoom in. Nah, kayak gini ya jadinya. Mantap ya. Nah, oke, okay. Ini sudah selesai cuy ya. Ini gak kelihatan guys ya. Kalian lihatin aja wajahnya ya. Gini, kalian geser ini. Oh, sebentar. Ini ya. Ini geser aja nih. Nah, kelihatan guys. Nah. Oke, kelihatan ya wajahnya ya. Oke. Lalu yang terakhir kalian kasih WMG atau watermark. Nah, kalian kasih nama IG kalian gitulah cuy ya. Kalian taruh mana terserah guys ya. Gua sih senang taruh sini. Bah, apa ya, enak ya dilihat. Menurut kalian gimana gitu kan? Kalian geser guys. Sampai akhir. Oke. Okay. Oke, sudah jadi cuy ya, tinggal kalian ekspor gitu aja. Oke, kalian checklist dan ya kalian tunggu prosesnya sampai selesai guys ya. Oke, cukup segini konten kali ini. Bila saya salah kata mohon dimaafkan cuy ya. Gua Rizky Official pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.